Putar mana? Kocci? Yave. Cuaca salju begini enaknya makan mie. Tutorial buat mie di salju. Pakai kompor sendiri ya ini. Kompornya kayak gitu doang. Praktis. Alat yang disediakan panci. Kita butuh panci. Aqua, bukan Aqua, Suntory. Jadi semua air minum disebutnya Aqua. Kita mau buat mie ya. Lapar. Disetting jauh-jauh gasnya. Biar nggak bahaya. Biar aman. Angzeng, angsing. Sedikit. Apanya? Oh, itunya. Itu petikannya di sini. Oh iya. Kompornya sudah menyala. Oh, itu sudah menyala. Enggak kelihatan. Ini biar kelihatan ditempel di salju, saljunya mencair nanti. Oh, ini biar kelihatan. Pancinya ditempelin salju. Enggak kelihatan ada apinya. Oh iya tuh, mencair. Mencair itu. Tuh. Paling enak tuh makan mie di salju, guys. Cobain aja. Tuh, nggak kelihatan ada apinya. Tapi dia mengeluarkan panas. Bang ring. Kita mau makan ini, guys. Ini mie tom yang enak. Dan semoga aja halal. Karena enggak ada kandungannya babi. Tanpa mengandung kandungan babi. Tanpa mengandung kandungan babi. Ini kita seafood. Selalu minum itu. Kita selalu makan itu. Sukaan Daikobutsu. Kasih besar, guys. Cara besarin gimana? Diputar. Cuman sih sayang iku ne aire. Ayo. Tambah saljunya nih, saya coba. Ayo damai damai. Nanti juga jadi air. Stop. Tunggu 5 menit baru bisa dimakan.